Untuk menuju Curug Cisuren, kami harus melalui areal pemukiman warga desa, tenang dan nyaman. Kendati sesekali terdengar deru mesin pencuci biji emas milik warga desa. Di sini memang masih terdapat beberapa aktivitas penambangan emas yang dilakukan warga desa. Areal pesawahan yang begitu luas menghampar dengan menguningnya padi memang menjadi tanda buat kami bahwa masyarakat desa di sini berkehidupan sebagai petani. Kendati beberapa di antara warga desa masih melakukan kegiatan lainnya untuk mencari biji emas dari hasil limbah buangan. Tak kenal lelah kendati usia telah renta, kami melihat mereka tetap semangat dengan tetap mengumbar senyum sebagai garis tanda kehidupan warga desa. Ada hal menarik yang kami lihat tatkala kami melalui pemukiman warga desa menuju Curug Cisuren. Terdapat deretan bangunan kayu berbentuk rumah panggung beratap sirap di jalan setapak menuju Curug Cisuren. Ternyata bangunan tersebut biasa disebut oleh warga desa di sini leuit. Ternyata leuit berfungsi sebagai tempat menyimpan gabah hasil panen. Leuit dibuat selain memiliki daya tahan terhadap cuaca, gangguan hama penyakit, sistem tata udara yang baik sehingga gabah kering dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Informasi yang kami dapat dari warga desa, gabah yang tersimpan di dalam leuit merupakan cadangan gabah kering yang hanya akan digunakan untuk beberapa kegiatan besar seperti hajatan atau membantu tetangga yang tengah kesulitan. Dan kami pun baru mengetahui bahwa ternyata leuit juga sebagai simbol status sosial ekonomi keluarga. Dari pemukiman warga desa untuk menuju Curug Cisuren dibutuhkan waktu sekitar 45 menit berjalan kaki. Tak terasa lelah karena sepanjang perjalanan yang kami lalui hanya hamparan sawah dengan padi yang telah menguning. Memang di Desa Citorek Kidul kegiatan menanam dan memanen hasil sawah dilakukan secara bersamaan oleh seluruh warga desa. Dan masa panen hanya dilakukan 1 tahun sekali. Memang dengan jalur jalan setapak yang kami lalui bukan merupakan jalur mudah untuk dapat tiba di Curug Cisuren. Potongan bambu pun terkadang kami lalui sebagai jembatan menuju Curug Cisuren. Berjalan dan terus berjalan hingga akhirnya kami tiba di Curug Cisuren. Curug ini memang tersembunyi mengingat letaknya yang agak tertutup oleh rindangnya pepohonan. Dinginnya
Jernihnya air terjun Curug Cisuren dalam sekejap menghilangkan rasa lelah perjalanan yang telah kami lalui beberapa waktu. Pesona keindahan Curug Cisuren menjadi catatan menarik bagi kami bahwa kami menjadi saksi hidup betapa kayanya alam di Kabupaten Lebak